Ya, ini ada di halaman ya, di samping. Dalam kurun waktu 7 tahun sudah menghabiskan dana sebesar 6 miliar untuk melakukan sebuah usaha. Namun yang terjadi apa teman-teman? Ternyata di balik usaha itu modal yang diberikan dari pemerintah kepada PT PIK ternyata hilang. Teman-teman, saya sebagai ketua lima ini meminta kepada para ketua untuk melakukan terima kasih. Hidup Merdeka! Hidup! Hidup Merdeka! Hidup! Hidup Merdeka! Hidup! Merdeka! Merdeka! Teman-teman semua, kita masih tunggu. Kita tunggu 5 menit, teman-teman. Sepakat, teman-teman. Tunggu 5 menit. Jika tidak ada perwakilan dari Sekda atau dari wali kota itu sendiri atau dari wakil wali kota, kita akan rongsok ke dalam. Sepakat, teman-teman. Sepakat. 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 Teman-teman, hari ini kita membuktikan bahwa kita sebagai mahasiswa peduli terhadap rakyat Indonesia, peduli terhadap kota Tangerang Selatan. Karena uang ini adalah uang kita. Uang ini adalah uang rakyat yang secara tidak langsung dikeluarkan oleh mereka. Oleh PTSI, bagaimana mungkin 61 miliar yang sudah dianggarkan hanya menghasilkan 3,2 miliar? Bayangkan teman-teman, 3,2 miliar itu hanya hasil daripada pembalikan saja mungkin. Atau mungkin hanya hasil daripada depositon mereka. Mereka bilang, uangnya ada di mana sama ini? Teman-teman harus paham itu. Kalau memang sampai saat ini PTSI tidak hadir juga, maka kita akan cek kasus. Kita akan buat api sampai sore, sampai malam kalau perlu. Sampai orang perlu tidak pulang, teman-teman. Selamat, teman-teman. Selamat. Mungkin nanti akan lanjutkan lagi sama Bang. Terima kasih. Baik, kawan-kawan. Maju-maju merapat sini sekarang. Baik, kawan-kawan semua. Hari ini kita menyuarakan PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan, kawan-kawan, yang telah memakan uang rakyat sebesar 64 miliar, kawan-kawan, dan juga setelah mereka berdiri hanya mendapat 3 miliar per tahun, kawan-kawan. Itu adalah sebuah pencapaian yang sangat kecil, sebuah pencatatan pencapaian dari BUMD Kota Tangerang Selatan, kawan-kawan. Dan juga kawan-kawan semua, kalian harus kawan-kawan ketahui bahwasanya dari 64 miliar anggaran yang telah dihibahkan kepada BUMD sebagai modal awal, jika dihitung dari 3 miliar tersebut, kawan-kawan, itu hanya merupakan bunga dari deposito, kawan-kawan. Tidak ada dividen yang didapat dari hasil penjualan, kawan-kawan. Itu adalah merupakan satu catatan moral dari direksi dan juga komisaris PT PIK, kawan-kawan. Baik, kawan-kawan semua, untuk menyemangati kita pada hari ini, kawan-kawan, mari kita maju lagi, kawan-kawan. Pulang para reformasi, kawan-kawan, maju ke depan. Reformasi, 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 reformasi. Baik, kawan-kawan, mundur, kawan-kawan. Baik, kawan-kawan semua. Selanjutnya, silakan pada kawan-kawan untuk menyampaikan aspirasinya. Silakan. Terima kasih.
Hidup! Hidup Panglima! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Baik, kawan-kawan. Kedatangan kita di sini, kawan-kawan, yaitu untuk menuntut rekonsiliasi, kawan-kawan. Dan setelah menjelaskan dana dari BUMD, kawan-kawan, itu harapnya, kawan-kawan. Semangat, kawan-kawan! Semangat, kawan-kawan! Semangat! Mana? Rakyat perwakilan mahasiswa ada sekitar 5 orang, 4 orang yang media pak, wartawan pak. Oke. Siap, ada 1, 2, 3, 4 perwakilan tadi diantar oleh Bapak Kabaop dari Polres Tangerang Selatan untuk melakukan mediasi dengan pihak Pemkot Tangerang Selatan. Kegiatan demo terkait
PT Pitch dari puluhan mahasiswa gabungan di halaman Pemkot. Ya, bisa dijelasin, Bro. Tuntutannya kan tadi disebutin sudah 7 tahun beroperasi, tapi dari 66 miliar itu baru menguntungkan 3M. Jadi bisa dijelasin, Bro. 2014 itu kita berdiri. Jadi anggaran yang digelontorkan itu sekitar 64 miliar. Dari anggaran itu yang didapat itu hanya sekitar 3, sekian miliar. Yang masuk miliar. Jadi kalau menurut kita bagian rangkaian apa yang dihasilkan PT Pitch ini hanya bunganya, deposito dari bunganya. Sementara pendapatan dari PT Pitch ini kita kemana? Kita tanyakan itu orang yang tadi. Perwakilan mahasiswa yang melakukan mediasi dengan pihak Pemkot Tangerang Selatan telah keluar dari gedung Pemkot Tangerang Selatan. Ini adalah Bapak Kapaop. Ini ada 3 orang perwakilan yang tadi masuk ke dalam. Jadi sama Mas Ketiga, Mas Tanta, dia menyampaikan ya ini jadi satu masukan besar buat pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk memperbaiki BUMD. Karena tuntutan-tuntutannya yang tadi sudah kami sampaikan terus sudah dapat respon. Ya, tuntutan-tuntutan yang kami sampaikan memang sudah menjadi barang umum hari ini di halayak ramai gitu. Khususnya di kawan-kawan media pun sudah semuanya share itu gitu kan. Nah, hal itulah yang kita sampaikan. Kemudian tadi Pak Asdam menyampaikan ini akan menjadi bahan evaluasi. Dan saya pastikan kawan-kawan mahasiswa, jika sampai dengan hutang sel ini tidak ada perbaikan yang dilakukan untuk PT Pitch, saya akan menggelar aksi yang lebih besar untuk menyambut hutang sel. Dan poin itu akan dimasukkan dalam rapor merah. Bang, emang poin utama dari aliansi mahasiswa sendiri melihat PT Pitch apa sih yang dirugikan? Ya, jadi yang dirugikan seperti ini, Pak. Dari dana modal awal yang diberikan oleh Pemkot yang sudah turun sebanyak 60% itu sebesar 64 miliar di sini. Kalau kita lihat diputar selama 2 tahun, di tahun 2020 dan juga 2021, yang terakhir itu 2020 ya. Ya, 2020 itu sebesar 3 miliar keuntungan. Nah, saya tanyakan ketika ini menjadi 3 miliar per tahun, itu keuntungan atau bunga deposito yang sudah disetorkan sebenarnya sebanyak 64 miliar. Kalau kita berbicara bunga deposito, 12% per tahun itu hanya 30 miliar untuk disumbangkan ditaruh di bank, kemudian mendapat bunga deposito sebesar 3 miliar per tahun. Nah, yang saya tanyakan kembali kan tadi di dalam gitu. Apakah 3 miliar ini dividen atau bunga deposito? Kan seperti itu. Tapi Pak Asda tidak mau menjawab, kemudian nanti jadi bahan evaluasi mereka. Menurut aliansi mahasiswa sendiri, keberadaan PT Pitch ini diperlukan atau tidak? Sebenarnya jika PT Pitch ini dikelola oleh orang-orang yang baik, ini akan menjadi satu keberhasilan yang besar untuk PAD Kota Tangerang Selatan. Karena tujuan BUMD dibentuk adalah untuk mendapatkan PAD yang sebesar-besarnya dari pengelolaan BUMD tersebut, kalau pengelolanya bagus. Nah, jika tidak ada pengelolaan yang baik dalam kedepannya, apakah mahasiswa akan menuntut PT Pitch untuk ditutup atau tidak? Jadi sebenarnya bukan lebih ke ditutup ya, Bang. Kawan-kawan mahasiswa di sini bukan meminta PT Pitch untuk ditutup. Tapi kita menuntut untuk reformasi secara struktural suruhan dari komisaris dan juga dewan direksi. Bang, namanya siapa, Bang? Saya Bima Rizky, Bang. Sebagai apa? Ketua SEMI Tangerang Selatan. Ya, demo telah membubarkan diri, teman-teman mahasiswa telah membubarkan diri setelah melakukan aksi tadi. Jadi kegiatan
penyampaian aspirasi yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa ini memang sebelumnya sudah disampaikan kepada pihak kepolisian terkait dengan hal tersebut, sehingga kami melaksanakan kegiatan pengamanan kegiatan. Ya, pengamanan kegiatan ini dalam arti apa yang menjadi kegiatan adik-adik bisa tersampaikan dengan baik tanpa mengganggu daripada ketertiban ataupun kepentingan orang lain. Personel yang diturunkan? Personel yang kami turunkan untuk anggota Polres sebanyak 91 personil, terus kemudian dibantu rekan-rekan dari Kodim 0506 dan juga dari Satpol PP. Kalau yang dihitung tadi pendemo ada berapa sih? Kurang lebih 30 orang. Pemberitahuan sampai ada 300 orang pakai sound system gitu. Kalau pemberitahuannya seperti itu. Tapi kami mengapresiasi kepada adik-adik sekalian ya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Ya, dalam arti tetap menjaga ketertiban. Oke, terima kasih. Nama Bapak Edi Purwanto. Edi. Tuntutan yang biasa yang sedang. Intinya kita senang ya, adik-adik mahasiswa namanya kritis. Mereka sama semangatnya dengan kita sebenarnya ingin PTPIS maju dan bermanfaat buat masyarakat. Trennya bisa sehat, menghasilkan laba bersih, walaupun kita berharap juga kita butuh apa ya, kesabaran dan tantangan buat kita untuk meningkatkan kinerja PTPIS. Oke, intinya masukan adik-adik akan kita tampung dan kita